boleh belakang di belakang setelah kita melakukan pemeriksaan motif yang di yang dilakukan oleh pelaku ini adalah karena si pelaku ini banyak memiliki utang yang ada di teman-temannya dan juga di keluarganya, sehingga dia harus mengirimkan utang itu, dia mau mentransfer kepada teman-temannya, tapi dengan cara ini untuk menghambat sebenarnya. Jadi dia alasan dengan keluarganya dia tidak bisa mentransfer dikarenakan bank BRI tersebut lagi ada bom. Sebenarnya seperti itu. Jadi ini untuk menghambat saja sebenarnya. Tapi dia menggunakan cara-cara yang sebenarnya pingin ini menjadi berita nasional sebenarnya. Jadi diharapkan di TV itu ada diberitakan bahwa di Tanah Bumbu ini lagi ada bom di Bank BRI, sehingga dia tidak bisa mentransfer uang tersebut. Sebenarnya seperti itu alasannya dia.